Halo semua, selamat datang di channel Newbie Station. Di video kali ini saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara mengganti background dengan mudah dan simple di aplikasi Photoshop. Pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Photoshop yang ada di komputer atau laptop kamu. Buka foto yang kamu inginkan dengan menekan tombol Ctrl O atau melalui menu File lalu pilih opsi Open. Tekan huruf V untuk menggunakan fitur Magic Wand Tool. Kemudian seleksi background yang ada di foto kamu. Kemudian klik tombol delete pada keyboard, nanti warna akan hilang. Kemudian klik kanan pada layar foto kamu, lalu klik layer from background. Maka akan muncul sebuah pop-up untuk membuat layer 0. Klik OK. Nah, selanjutnya kamu harus memilih warna untuk digunakan sebagai warna background pada foto yang kamu inginkan. Misalnya warna biru. Kemudian tekan tombol key pada keyboard untuk menggunakan fitur pewarnaan yaitu Paint Bucket Tool. Setelah itu, cukup klik pada area background yang sudah kamu seleksi agar background berubah menjadi warna biru. Langkah terakhir, kamu cukup menyimpan hasil editing dengan cara menekan Ctrl plus S secara bersamaan atau klik menu File lalu pilih opsi Save. Simpan dalam format PNG atau JPEG agar foto dapat terlihat. Nah, begitulah cara mengganti background di aplikasi Adobe Photoshop. Mudah dan simpel, bukan? Dan jangan lupa klik tombol like, terus komen, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.